3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan aja udah ngingetin aku buat melupakan apa yang ada di belakang. Dan mengarahkan diri untuk menatap ke depan. Tapi kenapa rasanya susah banget ya? Kenapa aku masih belum bisa ngelupain masa lalu? Hai Kak Olin, lagi santai nih, baru aja selesai saat teduh. Ada apa Kak Olin? Kak Olin, ingat, kita pernah ngobrol tentang perlunya Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Dan bareng Allah Roh Kudus, kita bisa dikasih hikmat dan bikin tulisan yang mati ini jadi hidup. Jadi memang seru, bukan dibuat-buat. Alkitab justru malah kayak sahabat loh, yang gak pernah bosan ngingetin, ngomelin. Ada kalanya, hal-hal yang harus kita lakukan itu susah. Dan kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kaolin minta kekuatan dari Tuhan agar mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Sama-sama Kaolin, yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong Kaolin. Tuhan, tolong saya. Beri saya kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Saya perlu kuasa-Mu untuk bisa meninggalkan apa yang ada di belakang dan melupakan masa lalu. Agar saya boleh menatap ke depan meraih upah yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi saya. Tuhan, tolong saya. Teman-teman, nih ada beberapa tips buat kamu biar nggak gagal move on. Yang pertama, berdamailah dulu dengan masa lalu yang akan kamu tinggalkan. Yang kedua, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang positif, biar kamu nggak keinget sama si dia. Yang ketiga, fokus pada masa depan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik. Yang keempat, minta kekuatan sama Tuhan. Kasihnya kepadamu boleh gagal, tapi kasih Tuhan nggak pernah gagal. Jangan lupa ya, Rek.